bahagia, kita akan bersama-sama menyaksikan prosesi peletakan girder box terakhir Casting Yard 4 arah Bandung. Kita akan langsung saja menghitung mundur. Bapak dan Ibu boleh bantu saya. 5, 5, dan 1, 2, 3. Oke. Baik, Bapak dan Ibu hadirin sekalian, selanjutnya masih ada one request for another Transportasi Indonesia dan untuk membangun peradaban baru Transportasi Indonesia dengan kereta cepat Jakarta Bandung. Yeay. Kami persilakan kepada Bapak-bapak untuk selanjutnya dapat kembali ke tempat Anda semula. Kita lihat bersama-sama seluruh pihak terkait saling berjabat tangan. Baik, Bapak dan Ibu, seluruh pemandangan yang berbahagia dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka berakhir pula rangkaian acara istimewa pagi hari ini. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu yang sudah berkenan hadir dalam acara Action Foundation Ceremony of Prefabricated Box Kinder in Casting Yard 4 in the Direction of Tegalua. Sekali lagi, saya ingin menyiasari mobil segera kru dan tim yang bertugas menyampaikan apresiasi dan terima kasih untuk kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak dan Ibu sekalian dalam keadaan yang selalu sehat dan pastinya happy and sukses untuk kita bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini rekan-rekan youtuber kereta cepat di Kota Bandung sebanyak 15 orang yang
pembangunan jalan tol LPT 1 km itu malah pak lalu lintas tutup. Iya betul pak. Jadi yang lain juga bagaimana alat produksi yang kita dapat ya, dari China itu kemudian kita rakit di sini untuk memproduksi semua material yang dibutuhkan oleh produk ini semata-mata untuk bagaimana ke penyerapan material lokal ya. Pembelian material lokal itu kan bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi ke wilayah. Kedua, tenaga kerja lokal yang pasti terserap. Apalagi kalau alat-alat seperti ini kan hanya diimpor sementara. Nanti setelah selesai kembalikan lagi ke. Tapi memang dalam perkembangannya semua pihak baik PT KAI, Kemenhub ingin juga punya alat seperti ini. Iya, Kementerian PUPR atau BUMN Karya. Karena melihat bahwa pemasangan dengan alat konstruksi seperti ini dibantu oleh transporter itu lebih efisien. Mungkin itu. Ya. Kan? Terima kasih. Jadi, kesempatan yang bagus itu enggak hanya konstruksi ya, semuanya untuk menimba ilmu di kereta api cepat. Karena memang teknologi kereta api cepat pertama di Asia Tenggara. Dibawa ke Indonesia satu paket, tentunya kita bisa belajar banyak. Sementara teknologi kereta api cepat di Tiongkok saat ini sudah terinstal, sudah terpasang 37.900 km. Artinya kita sudah advance dan kita tidak lagi meragukan teknologi kereta api cepat dari Tiongkok. Karena ya, tadi 37.900 sudah beroperasi kereta api. Saya pikir itu ya. Terima kasih ya semuanya ya dukungannya. Terima kasih. Karena sering banyak yang menanyakan. Ya, terima kasih Pak.